Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dalam perjalanan kita dalam hidup ini, apa yang kita cari ialah kebaikan, apa yang kita takut ialah keburukan. Kita harapkan semua perkara baik, macam Dr. Hazman sebut tadi lah. Kita minta kebaikan dalam hidup. Dan kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan. Cumanya kebaikan ini kadang-kadang kita tak kenal ya. Benda yang baik kita tak kenal. Kita sangka macam tak baik, tapi dia baik. Nabi Yusuf alaihi salam, dia dibuang oleh saudara-saudara kandungnya di dalam telaga. Nampak macam tak baik. Kalau baca tengok zahir tak baiklah. Tapi pedagang-pedagang ambil dia bawa ke Mesir, akhirnya dia menjadi raja di Mesir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalau keluar daripada negerinya sendiri. Terpaksa berhijrah. Nampak macam tak baik, tapi hijrah adalah sesuatu yang baik. Syariat Allah mendapat pahala, dan kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan negara Madinah. Maryam bintu Imran, ibu Nabi Isa alaihi salam, mengandung tanpa suami. Lama ni, 9 bulan mengandung, susah nak jawab kat orang suami tak ada. Kita kalau orang biasa mengandung hak kat kampung ni pun teruklah. Ini kan pula Maryam, ha? Yang dijaga oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Wa kaffalaha Zakaria, dan Zakaria jaga dia. Dua ahli ibadat tiba-tiba mengandung tanpa bapa. Nampak tu memang tak baik. Tapi hakikatnya baik. Karena itu pilihan Allah kepadanya. Maka Maryam menjadi wanita sekalian alam. Maryam, ada surah Maryam. Maryam wanita yang paling agung. Tapi dia lalui yang perit. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah meninggal. Ketika dia mereka ini adalah orang yang berhijrah bersama kerana Nabi pergi ke Habsyah. Bila Abu Salamah meninggal, sedihlah dia. Tak ada lah siapa lagi lah yang dia anggap lebih baik lah daripada nak ganti Abu Salamah, suami dia. Dia ingat kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh bila orang timpa bala berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah, kepadanya ialah kita kembali. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, bagi pahala kepada musibah yang menimpa aku, dan gantikanlah yang lebih baik daripadanya. Allah ganti Abu Salamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ummu Salamah jadi ummul mukminin, ibu orang-orang mukminin, Ummu Salamah. Hadirin dan hadirat, banyaklah kalau saya nak buat contoh. Maka kita dalam hidup ini kadang-kadang kita tak tahu yang baik dan yang buruk. Kita dapat kerja nampak ataupun dapat duit, kita rasa macam baik, kadang-kadang jadi buruk. Kita dapat suami, nampak macam nikmat, tiba-tiba suami jadi musibat. Ada tak? Dapat isteri sama juga, dapat menantu sama juga. Kadang-kadang kita kena buang kerja, nampak macam tak baik, tapi kena buang itulah kita pergi kerja lain, jadi jauh lagi baik. Dalam riwayat Musnad Ahmad, dan demikian diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan juga oleh rawi-rawi yang lain, hadis yang sahih,
Kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dia kata satu hari dakhala Abu Bakrin, bapa dia lah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Nabi. Nabi nak cakap dengan Abu Bakar, tapi Aisyah semayang solat. Panjang solat Aisyah tu. Dia duduk doa. Selepas daripada tu, mungkin Nabi tak apa mau Aisyah dengar ada benda dia nak bersembang. Tapi tak apa, cuma Nabi sebut benda Aisyah. Nabi kata alaiki bil jawami'. Dalam sebahagian riwayat dia kata alaiki bil jawami'i wal kawamil. Hendaklah engkau dengan doa, dengan doa yang jawami', yang menghimpunkan, dan kawamil, dan merangkumi. Aisyah radhiyallahu anha dengar Nabi cakap, kemudian tu baru dia tanya Nabi. Dia tanya, wahai Rasulullah, apa dia yang dikatakan jawami' ni? Doa hak macam mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar Aisyah satu doa yang benar-benar menghimpunkan. Kita, saya saja nak sebut doa ni. Saya ke pipi masjid kadang-kadang. Seorang tua-tua dia suka doa. Kadang-kadang dia beli buku senjata Tok Lebai. Buku macam-macam. Sebahagiannya itu macam-macam doa yang orang reka. Bukanlah saya kata tak boleh pakai doa sendiri. Tetapi doa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentulah jauh lebih baik. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Nabi, macam mana yang katakan doa yang jawami' tu? Lalu Nabi ajar dia satu doa. Dan saya nak sebutlah doa tu sebagai mukaddimah lah nak sembang malam ni. Saya tak sempat naik cerita duk fikir nak cakap tajuk doa. Jadi saya buat yang ni lah. Jadi saat ni kita sembang lain. Kerana ni penting nak masuk bulan Ramadan dalam hidup kita. Nabi SAW ajar Aisyah doa. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi, ajilihi wa ajilihi, ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udhu bika minash sharri kullihi, ajilihi wa ajilihi, ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka al-jannata وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ اللهم إني أعوذ بك من النار وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. Ada lagi tapi saya nak hantun dulu, aku tak habis dah. Doa yang pertama Nabi kata, اللهم إني أسألك من الخير كله. Ya Allah, aku minta daripadamu kebaikan semua sekali. Ajilihi, yang di dunia ni. Wa ajilihi, yang kemudian, yang ni di akhirat. Ataupun yang cepat, ataupun yang lambat. Ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Apa yang aku tahu dan apa yang aku tak tahu. Habis semua masuk. Kita minta kepada Allah doa kebaikan kesemuanya. Hak di dunia ni semua sekali. Hak di akhirat semua sekali. Yang kita tahu dan yang kita tak tahu. Sebab apa? Kadang-kadang kebaikan datang, kita tak tahu, kita tolak dia. Kau tak mau? Padahal itu kebaikan. Dia datang kan dia dah. Kadang-kadang ada peluang, kita nampak macam tak bagus, kita tolak. Kebaikan Allah bawa kepada kita. Peluang. Sebab tu saya selalu cerita Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila dia pergi malam-malam dia khalifah, di jalan dia tengok rakyat dia. Kadang-kadang dia tengok rakyat, ada orang perempuan perlukan nak lahir anak. Umar bin Khattab pergi, orang tak kenal dia. Dia pergi ke khemah-khemah masa musim orang yang luar yang datang ke Madinah.
Dia tanya, siapa? Dia kata, isteri aku, Nabi Salim. Dia kata, pergi kau, dia kata. Dia tak kenal Umar bin Khattab. Zaman tak ada, zaman tu Facebook tak ada. TV tak ada. Dia tahulah nama Umar tu, tak kenal rupa. Dia tak kenal rupa dia. Tapi dia tengok apa ada, dia kata isteri dia macam ni. Tak ada siapa yang di bidang. Dia panggil Ummu Kalsum. Dia panggil isteri dia. Dia tak, anti ila khairin. Saqallahu ilaiki. Kau mau tak satu kebaikan Tuhan bawa kepada kau? Kadang-kadang kebaikan Tuhan bawa kepada kita. Mai satu orang minta tolong kat kita, nampak macam apa minta tolong kat aku. Tapi kebaikan Tuhan bawa kat kita. Kadang-kadang kita ni jadi samalah, jadi tokoh agama, siapa, jadi mufti ke, jadi negara. Orang mai ke rumah, kalau nak pikir, nak pikir orang minta kat kita, orang tu minta, orang ni mai minta, tapi minta tempat lain lah, maik masa minta kat rumah orang kan. Tapi orang mai. Tapi kadang-kadang kita fikir, Allah ni rahmat kita. Kadang-kadang dia mai minta di rumah kita. Mungkin kadang-kadang kita nak bagi banyak, nak tu pulang. Tapi Allah larang kita tengking orang yang minta. Tak mau bagi banyak, bagi sikit. Allah bawa dia mai. Kalau Allah suruh kita hantar pergi rumah dia, akan susah. Kan? Kadang-kadang kita fikir orang mai minta. Kalau Allah kata hampir cari dah, letih lah tu. Jadi dia mai minta, sekurang-kurangnya kita rilis. Tapi saya nak ceritanya, kebaikan. Nabi kata minta kebaikan. Ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Apa yang aku tahu dan apa yang aku tak tahu. Wa'audhu bika minasyari kullihi. Minta jauh daripada kejahatan semuanya sekali. Ajilihi wa ajilihi. Apa yang segera, apa yang lambat di dunia dan di akhirat. Ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Apa yang kita tahu dan apa yang kita tak tahu. Kadang-kadang kejahatan ni kita tak tahu. Orang mai muka baik dengan kita, tapi dia jahat. Bunyi mai macam nak tolong, tapi dia nak tikam. Setengah orang kan. Dia, contohlah, bukan, anak dia dapat satu pekerjaan. Dia rasa macam bagus. Pergi anak dia hantar pergi Kuala Lumpur ke, pergi mana ke, jauh daripada dia. Alhamdulillah anak aku dapat kerja. Anak dia perempuan. Pergi ke sana, dia jadi macam-macam. Walaupun pada awal kita sangka macam bagus. Sebab kadang-kadang baik dengan buruk ni kita tak kenal. Quran kata fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu suka pada, kamu benci pada satu benda, dia buruk untuk kamu. Kita rasa tak bagus, tapi dia baik. Orang pernah main nasihat kita, kita marah. Tunjuk pandai, aku dah. Tapi akhirnya kena nasihat dia, kita dapat manfaat. Kadang-kadang kita suka dengan satu benda. Allah, betul lah dapat menantu. Baguslah dapat menantu. Tapi kemudian menantu tu mungkin jadi hantu orang keluarga kita. Mungkin. Syar. Fa'asa an tuhibbu syai'an. Wahuwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu suka dengan satu benda, dia buruk untuk kamu. Hidup ni kerana kita tak tahu yang nak mai ke depan. Sebab tu kita disuruh beristikharah. Pasti tak tahu ke depan. Dalam istikharah kita sebutlah, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri faqdirhu li wa yassirhu li summa barikhu li. Ya Allah, jika kau tahu benda ni baik untuk dunia aku, akhirat aku, kesudahan urusan aku, takdir dia untuk aku, mudahkan dia untuk aku, kemudian berkat dia untuk aku. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr, jika kau tahu, bukan maksud Allah tahu dan tak tahu, jika di sisi pengetahuan Allah, jika kau anna hadzal amr syarrul li, jika benda ni buruk untuk aku, fasrifhu anni wasrifni anhu, palingkan dia daripada aku, palingkan aku daripadanya. Waqdiril khair min haitsu kan, takdirkanlah kebaikan tu daripada mana dia berada, dan bawa mai ganti. Summa barik li fi, kemudian berkatkanlah aku padanya. Allahu akbar. Hidup kadang-kadang orang macam-macam lah. Bercerai tak baik,
tapi kadang-kadang kena bercerai itu dia selamat. Berkahwin baik, tapi kena berkahwin itu kadang-kadang bawa musibah. Dapat harta baik, dulu kita miskin, Allah pun tak suruh kita miskin, kurang kaya lah duduk di kampung, kemudian kaya. Kaya-kaya kita lupa bukan harta salah. Rupanya kita orang kampung kita tak tahan daulat. Allah ni bila kita minta kat dia, kadang-kadang satu orang mai macam-macam lah orang jumpa kita ni kan, mai menangis-menangis. Siapa? Saya memang kenal kat dia, dia nak pergi nikah dengan orang lain pula, dia habang keluarga dia apa. Saya tak dapat terima ni, 3 bulan pikir tak ni, nak makan tak lalu apa semua, tapi tengok badan duk tembul lah. Macam-macam lah dia, habang dia makan tak lalu lah. Macam-macam perempuan pun ada, lelaki pun ada. Hadirin dan hadirat, saya kata kamu dorong kepada Allah. Saya istikharah, istikharah. Istikharah, pilihan Allah kepada kamu. Allah selamat ni. Bukan tahu, tapi dialah yang terbaik untuk saya. Macam mana hang tahu dia terbaik untuk aku? Tak nikah lagi. Sebahagian artis-artis tu masa nak berkahwin tu, oi, dunia dan segala isinya milik mereka. Dia punya hebat. Segala cinta menangis, menyanyi lagu cinta 7 benua. Nikah 7 bulan, keluarlah seorang abang kelahi. 7 benua juga tahu dia pergi kelahi. Sebab kita tak tahu apa yang ke depan. Nabi ajak kita supaya doa, minta semua jauh daripada injak. Ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Apa yang aku tahu dan apa yang aku tak tahu. Tentang kata mufti ajak doa dalam bahasa Arab, nak hafal tak dan? Kalau dan hafal yang Arab, baca yang Arab. Kalau tak dan, doa dengan makna yang sama. Tapi kalau dapat yang Arab tu, baguslah tabarruk dengan kalimat nabawiyah, ambil berkat dengan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata, Nabi ajak doa. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku minta syurga dan apa yang mendekati syurga daripada perkataan atau amalan. Kita ni duduk di dunia ni kalau boleh nak, bukankah boleh, boleh kena nak buat amalan ahli syurga. Amalan ahli syurga. Tuan-tuan, saya ada hidup ni nak pergi ke syurga. Allah tak minta syurga, ya Allah bagi syurga dan apa yang membawa kita pada syurga. Main masjid yang membawa pada syurga. Jangan main masjid pada siapa? Angkat main masjid. Ingat aku nak jadi JK. Nak jadi JKK. Tak badan lah. Main masjid untuk jadi bawa ke. Pinega untuk bawa ke syurga. Jadi suami untuk bawa ke syurga. Apa dia? Amalan dan perkataan. Karena manusia ni, Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan cakaplah dengan perkataan yang tepat. Ini susah ni nak cakap yang tepat ni. Bila cakap yang tepat, orang kata, jangan duk bangkang, cari pasal. Wa qulu qawlan sadida. Cakap yang tepat. Bila cakap yang tepat jadi apa? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau kita cakap hak tepat, hak betul. Apa yang tepat? Nasihat bagi yang betul. Cakap sama dengan apa yang kita percaya, yang tu di mulut kita. Bila kita tahu salah, kita bagi tahu salah. Bila kita tahu betul, kita bagi tahu yang betul. Kita tak jual agama kita kena harap orang suka dengan kita. Tapi Allah kata, yuslih lakum a'malakum. Kalau kamu cakap betul, tepat, yuslih lakum a'malakum. Allah baiki amalan kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah ampun dosa kamu.
wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sesiapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah berjaya dengan kejayaan yang besar. Tuan-tuan, berjaya-berjaya ni bila taat Allah dan Rasul. Hak lain tu orang kata dia ni berjaya, tokoh tu berjaya, kita bagi macam-macam, tak apalah depa nak pergi dalam dunia ni. Hakikat manusia berjaya yang taat Allah dan Rasul. Kadang-kadang orang tak kenal begitu, tapi kita rasa diri kita ni taat dah kat Allah dan Rasul, kita berjaya. Walaupun orang tak panggil naik tak pentas, menerima anugerah. Wa a'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Aku minta jauh daripada neraka dan apa yang mendekatinya daripada qaul dan amal, perkataan dan amalan.